pada saat setelah menghadap saudari percaya aja. Masih kamu terdakwa percaya mengikuti itu. Seharusnya kan ada waktu untuk melapor. Enggak berani, Pak. Oh, itu enggak berani. Oh, baik. Nah, satu lagi terdakwa. Apa tujuan yang diserahkan laptop Baikuni kepada terdakwa itu hingga terdakwa patahkan? Apa salahnya di laptop tersebut? Sudah dijelaskan itu pada waktu menjadi saksi itu. Sudah. 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 Ya. Nah. Karena sudah diperintahkan oleh Pak Sambu untuk musnahkan, hancurkan kan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kan dibilang ya, izin bisa saya copy dulu untuk jaga-jaga kan gitu. Itu. Ya sudah, silakanlah kan. Satu lagi terdakwa. Terdakwa mengarahkan kepada Baikuni, simpan saja ke hard disk eksternal. Eksternal lebih banyak. Apa tujuan untuk disimpan di sana? Kalau di flash disk gampang rusak, gampang hilang. Kan flash disk itu rata-rata sama semua. Untuknya tujuannya apa suruh supaya itu hard disk itu pada berjaga-jaga. Ya, tanggung jawab saya isinya apa di laptop itu? Tanggung jawab. Lah kan jaga-jaga tanggung jawab saya apa yang sudah saya tonton. Agar supaya apa itu jaga-jaga agar tidak terungkap atau bagaimana? Kalau saya dikejar seperti sekarang saya bisa kasih lihat ini yang saya tonton. Oh, itu tujuannya. Nah, dikejarnya pada saat itu pada saat di pemeriksaan lah apakah sudah sampaikan? Sampaikan. Isinya saya sampaikan semua. Oh, baik. Pada pemeriksaan 340. Mas. Sedikit lagi terdakwa. Setelah terdakwa dihadirkan ini, apakah terdakwa ada rasa penyesalan yang saudara lakukan secara tindakan seperti ini? Menyesal ternyata pimpinan saya tidak bertanggung jawab. Menyesal pimpin saudara tidak bertanggung jawab terhadap yang saudara lakukan itu, kan misal pada pimpinan yang tidak tanggung jawab. Yang terdakwa lakukan itu misal pada diri sendiri tidak? Apa tidak ada berpikir itu? Penyesalannya harus ada diri sendiri juga. Bagaimana menurut saudara terdakwa? Kalau menyesal pribadi ya menyesal itu saja. Kenapa kok bisa punya orang yang di atas saya yang harusnya menjaga, terus kemudian tidak menjaga anak buah. Karena prinsip saya kalau saya jadi pimpinan, saya harus tanggung jawab terhadap bawahan saya. Saya pikir Pak Jaksa juga sama kalau jadi pimpinan. Iya. Tidak akan mau mengorbankan anak buah. Begitu. Ternyata berbeda. Ternyata berbeda. Itu. Nah. Saudara terdakwa, apakah terdakwa merenungi semua atas ini, kesalahan ini? Kesalahan apa, tanggung jawab juga sudah siap menanggung hal perbuatan ini? Ya sekarang sudah menjalani, Pak. Menjalani. Semuanya dijalani dengan baik. Dengan baik ya, baik.